Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja. Okey, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat petang. Ini Bori 2020. Apa siapa dek? Ibn Abdullah. Dari Syalam. Syalam. Siapa? Usia binti Supias. Mak ni. Mak. Okey, apa hal anak ni kak? Rawat. Dia macam buat sarap lah. Kalau buat lain semua saya dah buat dah. Buat lain macam mana maksudnya? Macam saya dah putih, jumpa, tak tanah, tak air, apa semua tu tak jadi. Tak jadi macam mana maksudnya? Dia macam, dia tiba-tiba sakit, tak ada nangis. Dalam kepala dia nangis. Berapa banyak tempat dah pergi? Dah banyak tempat dah pergi. Berapa banyak? Dari kecil? Haa. Sampai hari ni? Saya ambil anak angkat ni. Sebenarnya bukan anak sendiri. Itu dulu orang Sarawak. Siapa ni? Okey, bila buat rawatan, apa dia orang cakap? Dia cakap, saya pun tak boleh nak cakap apalah kat awak. Lepas tu tangkap air, dia nak air masjid, tujuh masjid. Air tujuh masjid lagi? Haa, saya cari juga. Dapat? Dapat, tapi tak boleh juga jadi. Pergi tu berdoktor, setiap bulan bagi ubat. Tapi dia kata ubat-ubat tak sudah sama mana kan. Dia kata tengok macam mana. Tengok saraf. Habis saraf. Tengok apa cerita dia pula. Dia kata buat saraf dia macam ni. Dia darah tak lancar, tak jalan. Ni sakit dia macam mana maksud dia? Dia macam dia timpul dia sakit kepala, dia tak cakap sakit apa semua, dia tak cakap, dia diam. Lepas tu kan dia lompat-lompat, dia pegang kepala, dia lompat. Kadang dia geram kan dia pukul saya. Saya kena bersifar lah cakap, sakit lah mak dah. Ya. Mak dah tak larat, mak mati kan ni. Ya. Dia diam. Dia tak tahu nak cakap dia sakit mana, dia tak cakap. Puas saya pujuk-pujuk, dia tak bercakap. Berapa umur dia? 17. 17. Tapi tak sekolah lah. Sekolah. Kata 5 dah. Oh. Tahun ni dia tahu ni kata 5. Tapi mengaji, alhamdulillah mengaji boleh. Mengaji, baca Yasin semua dia boleh. Pasal dekat sekolah semua kena ajar. Semua sekolah start. Biasa ke sekolah OKU? Sekolah OKU. So OKU lah. Tapi kat sekolah ada pukul-pukul kawan tak? Tak ada. Dia tak mahu kawan dengan orang sangat. Dia dah diam. Kat rumah telefon 24 jam telefon. Hampir bergaduh dengan saya nak telefon. Main telefon? Haa. Okey, akak tahu tempat ni dari mana? Saya ada orang di tanah, satu orang duduk sana. Lepas tu dia cakap, cuba bang buat sarap lah bang. Cuba abang setia berubat buat sarap pula. Kat mana? Dekat Melaka. Lepas tu saya cakap, kat Melaka, kat mana di tanah. Lepas tu tadi jumpa taksi, taksi dia kata dia tak tahu. Dia tu percaya tak percaya ni tempat ni. Tahu tak tahu, dia tu banyak tanya macam-macam dengan saya. Lepas tu saya cakap, tak apalah. Saya cari link taksi lah, lalai orang taksi apa belakang tu. Alah, yang cerita banyak lah, naik lah kat taksi saya. Saya tahu tempat dia kata. Tanya balai polis kat mana, dia tanya bank kat mana. Kau tahu tak tahu, ya Allah. Saya baru first time sekejap. Saya tak tahu menahu sekejap.
Lepas tu orang teksi tu kata, okeylah naiklah. Kita atuk ni buruk tau, minta maaf tau. Atuk ni buruk, dia kata tak ada aircon, tak ada apa. Tak apalah cik, ya. Janji lepas ya. Tu dia hantar sampai sini. Dia tahu tempat ni? Haa, dia tahu. Dia kata dia biasa hantar orang sini. Kata. Oh, ya. Masya Allah. Dia pun orang Melaka. Oh, ya. Tu saya cakap dia, pakcik orang Melaka. Tapi tak tahu kat mana je. Oh, tu tadi teksi daripada mana? Melaka Central? Haa. Orang tua tu dah tahu sini dah. Dia kata selalu kadang hantar orang sini. Nanti dia kata saya tahu dia ternaik lah kereta atuk ni. Buruk-buruk lah kereta atuk. Tak apalah ni sampai je. Duduk dia diam. Kesian tengok dia macam mana keadaan dia. Lawan rawat dah dia kecil lah. Ha. Saya secara sifar dah pergi pun tak jadi juga. Ada pernah buang saka dia tak? Saka dia dah buang dah itu lagi. Buang kat mana? Dekat Jalan Pucung. Siapa buang? Dah tu kawan saya bawa itu lagi, orang Minang. Okey. Ni saya scan ada saka lagi. Ada lagi? Di channel eh. Ha. Saka dibuang balik tak? Dia balik-balik. Sini matikan saka. Ha, itulah saya minta ustaz dah matikan saka dia lah. Ha, tahu kan mahal dia berapa? Tengok kena saya kat sini berapa kawan. Kawan orang tinggal Melaka. Ha. Habis dia cerita, akak ada tengok tak YouTube saya? Ha, tak tengok lagi. Habis main datang je. Ha, yalah nak try lah tengok macam mana. Dia kasi telefon lah. Ha, telefon pun tak ada. Saya nak try sini dulu tengok macam mana. Ha, datang ni telefon dulu lah. Ha. Tak ada telefon. Dia tak bagi nombor telefon, tak bagi alamat, tak bagi tak orang tu. Habis kakak tahu macam ni? Dia kata dekat Balai Polis Seri Tanah, kujung sikit tak jauh pada bank, sebelah bank ni. Lepas saya pergi tadi, macam mana nak buat orang ni? Kata tanya itu, tanya inilah. Harga 40, cakap 40, 50 pun tak kisah aku cakap. Tapi janji lepas je. Lepas tu dengan mak tanya, aku sak-sak nak pergi ni, dia kata. Aku tak lepas macam ni, tak lepas macam ni. Macam-macam dia cerita dengan saya. Lalu orang yang trik yang kedua tu, marilah naik kereta atuk ni. Kereta atuk ni buruk lah sikit. Kata, tak ada aircon, tak ada apa. Tak apalah cik, kalau cik elok. Saya tahu, saya dah biasa dah hantar orang sana. Tu dia bawa tadi tu. Dia kata minta-minta nak, eh, dia kata cucu atuk ni, dia kata elok. Minta-minta dia kata doa pada Allah lah, dia kata. Minta sembuh cepat. Ya, sembuhkan Allah kak eh. Ha. Ha, kita sama-sama usaha dan ikhtiar. Tak ada kesian dia besok, masa dia besar besok nak kerja. Kalau saya dia berkin tua, kalau saya tak ada macam mana. Dia nak angkat pula. Mak bapak entah ke mana pergi tak tahu. Saya angkat sumpah, angkat sumpah semua siap. Kita tak ada batas semayang dengan saya dah. Dari ibu susu dengan saya. Kesian masa depan dia besok. Dia nak kerja tu macam mana. Dia tak tahu nak kerja. Belum faham. Bekari sendiri pun tak faham lagi. Dia kecil-kecil macam nakal lah, nakal. Memanglah nakal. Dia nangis siang malam. Mula-mula lahir saya ambil nangis. Siang malam menangis. Ni dia besar dia nangis tak? Tak ada nangis pula. Ngamuk pula. Tiba dia sekarang dia duduk termenung. Saya nangis dek. Adik sakit apa? Dia diam. Dalam diam-diam dia celipuk dalam belakang dia pukul saya. Kenapa pukul mak? Ha? Kenapa kadang-kadang pukul mak? Dia macam dia tak sedar. Tapi banyak ustaz kata dia ni macam orang menyanyuk. Doktor pun dia cakap macam orang menyanyuk. Dia macam ingat-ingat lupa. Dia pasal buat sarap ke apa ke tak tahu. Tapi dia ambil isteri. Tari buat sarap dia macam ni. Dia kepala, jadi macam ni. Sarap kepala? Haa. Sarap kepala dia. Itulah kadang dah ingat, kadang dah lupa. Okey. Tak sayang mak? Sayang. Kenapa pukul mak? Dia macam dia tak ingat. Lepas tu kan dia tengok. Ataupun dia pukul tu kan dia gurau-gurau kot. Kadang dia pukul teruk, saya tersepak. Kadang terduduk saya duduk, saya nangis. Ya Allah, ya Tuhan, kenapalah anak aku jadi macam ni juga. Lepas tu dia datang balik. Mak, sian mak. Sakit mak, tak sengaja mak. Minta maaf, minta ampun mak. Tak sengaja, saya tak sengaja dengan mak dia. Dia macam tak ingat. Lepas tu kan dia duduk termenung, dia baru dia ingat balik. Itu yang saya risau macam mana masalah nak buat ubat. Dari kecil, kira duit tu, soal duit tu, memang kos rendah punya rumah tu, memang kes bayar.
Ayah dia suruh bekerja. Sekuriti sampai lah sekarang kerja angkat alam pelora. Orang ni kata, ya Allah, ya Tuhan kau gigihnya, kau jadi anak. Apa nak buat, kita suruh kepada Allah lah. Ini tuah bawa saya lah. Nak buat macam mana lah. Tuah Allah bagikan memang saya. Memang tak ada anak lah, Kak. Memang saya ada anak, ada cucu 8 orang. Tapi suami saya yang kahwin ni bujang. Suami saya dulu meninggal, orang Melaka juga. Orang Alu Gajah. Ya. Meninggal, dia buat bot. Nelayan. Itu saya dapat kahwin, bujang tua. Kes bayu dengan saya juga lah. Oh. Itu dia kata, budak ni tak ada dosa apa lah, kita ambil lah. Dia ada mak, ada bapak, aku tak ada bapak, tu dia punya hal. Kita bersih semua. Saya hantar bersunat, kekah, kambing semua. Semua siap saya buat kan. Hantar dia mengaji. Tu kadang-kadang dia bersifah lah di... Ya. Apa mak bersifah? Janganlah macam tu, dek. Ya. Kita orang Islam, dek, tak boleh macam tu. Ya. Kadang saya sembahyang-sembahyang, saya nangis. Dah tak boleh tahan lagi dah. Tak tahu apa nak ubat lagi dah. Ya, tu member dia juga, member ayah dia juga. Cuba kau pergi Melaka. Mana si tanah? Tapi kenapa nak rawatkan saya, tak nak rawatkan anak murid? Kenapa nak rawatkan saya, tak nak rawatkan anak murid? Anak murid macam mana tu, Ustaz? Ya, ada anak murid juga boleh rawat. Yalah. Tapi kenapa pilih saya nak rawat? Saya dah kata dah, melawat dah. Saya dah penat dah. Ini kira penghabisan dah. Macam saya cakap tadi, yang menyembuhkan Allah ya. Okay, ini kita akan matikan saka dia. Ya, kita akan rawat apa yang dekat-dekat dari saraf-saraf dia. Minum. Bismillah dulu. Ini air herba eh. Air herba yang buat dam. Bismillah dulu. Tangan kanan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Niat nak sembuh segala penyakit. Keluarkan penyakit semua. niat dalam hati. Ya dah sembuh. Minum ah. Okey, bila cerita pasal doktor cakap saraf dia bengkok. Okay, kita ada herba. Ni yang tak minum ni air herba ni. Dia lancarkan darah dalam tubuh badan. Okey. Sedap. Dia suka. Okey, contoh eh. Sini matikan saka 250. Rawatan, jual rambut, jual kaki kat rumah, luar rumah RM50. 300. Okey. Tapi dengan 300 tadi, pasal dia OKU, akak pun jaga dia sebagai anak angkat, saya halalkan. Saya rawat percuma lah. Cuma herba ni akak beli RM70 untuk kasi dia minum. Akak boleh minum, suami boleh minum. Okey, bila minum kat rumah nanti, ni serbuk kak eh? Apa? Ni banyak, berbukit kan? Gunakan jari, ratakan. Gunakan satu teko air tu, air suam eh. Air suam. Minum suam satu cawan hari-hari. Untuk mencegah segala penyakit. Kedua, herba ni melancarkan darah. Darah sumbat semua dalam badan kita ni dia akan lancarkan. Okey, dia bagus untuk kerja manis, jaga tinggi, semput, gaut, lelah, puasa, migraine, sakit slip disc, sakit kulit, psoriasis. Macam-macam penyakit lah, senang cakap. Suami saya pun tiga serangkai penyakit. Minum ni insyaAllah. Jadi rawatan ni saya buat ikhlas lah percuma. Nanti yang kita minum lagi lah. Okey dek, tangan tak terlalu lutut gini. Dalam hati, zikir Allah, 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 Allah dalam hati . Okey, asyallah. Mula . Asyallah, ilah, ilah, asyallah, Muhammad, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allah, 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 Allah. Dalam hati. Zikir dalam hati. Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah. Dalam hati. Dalam hati. Okey, Allah, Allah. Allah. Hati. Ha, Allah, Allah. Dalam niat kita dalam hati kita. Bismillah. 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 Rasa apa? Rasa apa? Ringan tak badan? Ringan? Nampak tak? Apa benda? Apa dia? Mak tanya, badan ringan tak? Ringan. Ringan? Rasa ringan badan dah? Kepala rasa berat ke ringan? Ringan. Ringan kepala dah? Dia kalau sakit macam tu, dia cakap, apa benda tadi? Tak ada apa. Betul kata nangis. Dia menjerit. Kadang puas saya ajar beristighfar. Kadang saya ajar berzikir lah, apa semua. Macam-macam saya ajar dia. Diamlah kau. Dia marah kita balik. Kadang ustaz kata, tak boleh dosa buat mak yang tu. Tak boleh dosa. Ingat tak? Ni siapa depan? Siapa depan? Ingat tak yang ajar adik mengaji? Ingat tak? Ingat? Ingat. Tadi dia ambil gambar dengan Zazah. Dia kata nak shopping dengan Zazah gambar. Nak simpan. Zazah mana? Ambil dengan Zazah. Zazah, saya ambil gambar ya. Nak simpan. Kan? Dia macam mana, dia baru dalam seminggu baru tahu kan dia macam mana keadaan. Saka dah buang. Gangguan-gangguan bagi kita dah buang. Suka dengan Ustazah? Suka. Kau duduk dengan Ustazah. Nanti minta nombor telefon Ustazah. Kau duduk dengan Ustazah lah. Tapi degi-degi Ustazah ikat kau. Buka tahu. Kau tahu. Ada kolam biawak. Dia campak dalam tu. Oh, tadi biawak lah buang budak tu. Tadi tu. Besar tengok. Tak nak duduk dengan Ustazah. Boleh kemas rumah Ustazah. Tolong Ustazah masak. Nak? Nak? Ya, tolong Zazah masak, menyaga. Nak? Mak balik seorang. Tinggal kau dengan Zazah. Dia dengan orang elok. Dia bergurau dengan saya, dia macam ni marah dengan saya.
Kat rumah kata itu hari Eboh mak jom pergi Melaka. Buat apa? Nyebut. Ha ni pun Eboh ni. Mak kalau sempat kita pergi tengok singa mak. Ha nantilah. Singa? Oh zoo? Apa zoo ni kat singa. Hutan. Nantilah kalau tak dapat hutan ni kan besok kita pergi. Tu kena kata bertuahnya kau dapat mak macam ni punya baik. Hari-hari ayam. Goreng ke, buat masak kicap ke, buat sup ke macam tu lah. Hari-hari ayam. Kata standby dah ayah dalam seminggu ayam. Sampai 3 ekor boleh ayam. Ha, tengok dia dah apa. Pak dia jadi rimau lah. Pak. Ha, jadi zoo kan tak payah ni ada lah. Ha, rimau. Mak dah pergi zoo Melaka. Ha, besok pergi. Tu hari naik boat. Eh, pun nak naik boat ikut. Okey, yang saya kata tadi, negatif dia semua dah tak ada. Kalau ada lagi, tu perangai dia. Oh, perangai dia. Dia perangai dia macam budak. Mak Yung. Dia macam mana budak yang tu lah perangai dia? Pasal dia ni kategori macam, dia besar tapi perangai dia macam budak. Macam budak. Macam tu cakap lah, macam nyanyuk kan. Sama macam kita, makin lama makin tua, lama nyanyuk. Macam budak-budak balik. Macam tu lah. Betul lah. Okay, you tu kenapa? Dia Datuk bagi. Apa zakat yang bagi. Dia cek itu hari, dapat surat Datuk. Datuk suruh buat kad AKU. Dia muka lembam, dia macam dia apa, kresif dia. Dia hyperaktif. Hyperaktif. Ni hyperaktif. Tu dia tanya tadi, perangai dia kecil-kecil macam mana? Makal lah. Suka loncat sana, loncat sini, tak ada diam. Macam anak Sarina. Macam tu lah perangai dia. Zarina. Tapi anak dia yang nombor dua buat baik pula tengok orang dia kata. Dia tak semua sama. Dia bawa pergi umrah dan nenek pun elok pula dia ikut nenek dia pergi umrah. Yang abang dia lah tu nak manja sangat. Kadang saya kata abah dia, abah dia tak boleh manjakan sangat. Jangan kira anak sendiri ke, anak angkat ke, jangan manjakan sangat. Abah tengok saya bukan betul-betul nak pukul dia, saja saya nak letak dia. Kadang saya pegang tengok. Sekarang ambil nasi sendiri, makan sendiri, pergi kemas sendiri. Kau nampak tak? Nak sakit tak nak sakit? Tak nak sakit, pergi buat sendiri. Memang saya ajar dengan abah dia yang selalu manja. Abah tolonglah ambil bah. Bah, tolonglah ambil nasi adik bah. Dengan abah dia boleh lah. Dengan saya tak boleh. Saya pegang engkau je. Datuk kata pegang pukul boleh tapi kaki, sarat kaki je. Tapi tak boleh pukul sekuat-kuat hati. Saya tak ada si acah ni. Nak ni je. Nak sakit tak nak sakit. Tak nak sakit. Tak nak sakit pergi mandi sendiri. Pergi ambil nasi sendiri. Saya nak anak saya semua saja. Tu anak saya dua orang je. Seorang lelaki, seorang perempuan. Tapi semua dah bercucu. Perempuan empat anak, lelaki pun empat anak. Alhamdulillah. Abang dia kata, apa nak jadi kau ni, dik? Apa nak jadi kau ni? Saya takut masa hadapan dia nak kerja macam mana kan. Kalau dia ingat tu bolehlah dia kerja. Dalam sekolah semua dia ajar. Pasar raya pun, packing barang macam mana. Bombo pun dia ajar. Semua dia ajar dalam sekolah. Dia ajar semayang. Ambil semayang macam mana, Yasin macam mana, baca Yasin. Tapi baca Yasin, alhamdulillah. Kekah dah lepas dah. Dua ekor kambing tu. Ayah dia kata, ada rezeki sikit, kita kekah ada sekali senang. Mula-mula punca kan angin pasang kan ni. Angin pasang? Dan angin pasang dia telur dia naik atas. Itu yang mula-mula punca dia lempak-lempak macam ni, jadi macam budak balik. Apa nampak sini? Tak ada. Nampak apa atas ni? Apa nampak? Depan tak nampak lah. Kalau belakang tu nampak. Tak nampak tu, siapa tu? Ustaz satu apa? Apa tu? Ustaz satu apa? Ustaz macam kau sekolah tu lah. Tengah ngajar mengaji. Baca ayat Quran. Dia Islam kan? Tahu pun. Ingat kan? Ingat tak? Selalu ngajar mengaji. Ngajar ambil semayah macam mana kan? Ustaz semua kan? Ingat tak?
cuba try tengok dulu kat nak dah. Kahwin? Nak kahwin? Itu hari ada budak pondok kampung tu. Macam ni lah perjuangan dia. Lagi teruk. Perempuan tu dia pegang. Bini orang tak bini orang pun dia kena pegang. Ya. Yeah. Lepas tu dia tanya saya. Jom Muhammad Zulkifli. Kita cari perempuan kahwin. Kahwin apa kahwin? Dia ni mana tahu apa kahwin? Pergi mengaji tanya, Ustaz, dia kahwin apa Ustaz? Tu yang gigi panjang depan tu, yang kamu mumpul tu. Hantu Ustaz. Nah, itu dia nak kahwin. Jumpa dia lagi. Kenapa? Tak nak lah kau dah kahwin hantu, kahwin dengan hantu. Saya tak nak dah. Ustaz kata kau kahwin dengan hantu. Tapi dia berani pegang bini orang, boleh berani. Weh, aku cakap kalau macam ni keadaan. Takut saya macam ni. Takut orang tak tahu balon dia. Haa. Nah. Tapi ni saya ajar, perempuan tak boleh salam. Macam Zazah tak boleh salam. Macam lelaki boleh. Macam perempuan nak darah semua, mak tak boleh. Tak boleh. Macam nenek, makcik boleh. Nah, saya ajar dia, tapi dia faham. Mak boleh salam tak mak? Boleh, nenek boleh salam. Kalau nak darah ni tak boleh colik pun tak boleh. Jam. Kenapa mak batal semayang? Jam. Faham tak? Faham. Kadang-kadang dia budak ni kata, eh, Muhammad Zulkifli lawanya. Kau lagi lawa. Kalau puji dia orang akan main dia. Kira kau dah ada pesakur lagi. Harap-harap dia berubah lah lepas ni eh. Kita minta pada Allah lah. Siang malam berdoa pada Allah, ya Allah. Kadang saya dah tak larat menangis saya seorang. Dah tak larat saya lagi dah. Kau perintah dia. Kadang orang kata, kak, bersifar lah kak. Halo, saya tak tahu saya nak cakap apa dah. Dah puas dah. Dah puas dah. Telefon satu hari tu malam dia sanggup. Tak makan, tak minum, tak ada tidur. Main handphone. Kalau tak bagi kan, habis dinding-dinding semua dia topuk. Tumbuk dinding. Apa marah mak pasal main handphone? Kita cakap jangan ambil telefon. Kan buat mata kan tak nampak. Besok orang ada mata, kita tak ada mata. Biarlah. Ni tadi kena pujuk-pujuk-pujuk simpan. Kenapa suka main handphone? Nah, tengok Ustaz kata tak boleh. Tengok mata pun dah ada apa, dah kabur dah. Dah biru lah mata. Dah kabur, dah kabur. Itulah Ustaz kata tak boleh main telefon tengok. Ustaz kata tak boleh main telefon. Dosa main telefon. Mak suruh simpan dalam 10 minit tengok, simpan. Tak boleh lama-lama. Dengar tak? Seperti mata buta. Tengok. Tengok Ustaz dah apa macam tu boleh nampak lagi tau. Okey. Apa nak pesan kepada masyarakat di luar sana kak? Yang ada anak macam ni. Nantilah saya kalau apa saya pesanlah. Tadi dah ambil dah punya nombor telefon semua siap sini. Kalau apa-apa pun saya boleh apa lah. Ni kali nak bawa air mandi ke, air minum buat jarak jauh, siapkan baldi untuk dia mandilah. Okey, air minum tu bawa lah botol besar kat rumah tu kan. Air minum tu kita buatkan tu percuma lah kita buat. Telefon sini ada handphone kan? WhatsApp tu tau WhatsApp. Suami saya ada. Ambil gambar baldi tu tunjuk sini. Kita buatkan percuma. Tak ada besok suruh jiran sebelah tu buatkan, tolong buatkan. Nombor telefon ada semua dah siap sini dah. Tadi ambil ke depan ni. Ngantuk dah Ustaz. Ngantuk dah Ustaz dah. Apa nak pesan ni? Nak pesan apa kat Ustaz? Ha? Pesan apa kat Ustaz? Ustaz, terima kasih kat banyak-banyak. Sama-sama, kasih. Kat Zazah semua, terima kasih Zazah. Syukran. Syukran. Ahlan wa sahlan. Pandai bukan tak pandai. Okey, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda di luar sana, siap jaket ada penawar mereka mati. Usaha kita cuba sabar yakin doa tawakal. Kepada anda di luar sana, terutama sekali saya tunjukkan kepada penyihir-penyihir, penyihir-penyihir sahih. Taubatlah kamu sebab kamu tak sempat taubat. Ingat azab api neraka mara dahsyat, itu janji Allah pasti. Di atas langit ada langit.
Pada anda yang baru follow TikTok saya, jangan lupa layari like YouTube saya, Adam Emisa, Tabi Adam Emisa, Radin Tabi Adam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan loceng, dan juga komen yang positif. Yang negatif saya tak layak. Jadi kepada anda di luar sana yang tahu di mana rumah penyihir, nombor telefon penyihir, hubungi saya 019-269-9911 untuk saya tabiahkan penyihir-penyihir tersebut supaya dia bertobat. Jika dia ingin bertobat, itu hak dia. Jika dia ingin menentang, itu hak dia. Tapi Adam tak pernah gentar dengan mana-mana penyihir di hukum ini. Kerana apa? Kita ada Allah SWT yang maha agung, maha sakti, maha segala-galanya. Hidupku, matiku kerana Allah. Kun fayakun. Jadi kepada anda di luar sana yang sakit, saya cuba sembuh. Mana yang tak ada jodoh dapat jodoh, yang tak ada kerja dapat kerja, yang susah jadi senang, yang senang lagi senang, dan kaya lagi kaya, dan senang dan kaya rupa derma, 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 derma. Derma kepada siapa? Daripada yang terdekat, berderma pada yang jauh. Maka daripada itu, jangan lupa, zikir, 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 zikir. Zikir di mana dalam hati, bukan di mulut tak jasad, di hati untuk rokokkan roh bukan jasad. Orang yang mesti pakai roh bukan pakai jasad. Bila roh sakit, jasad akan sakit. Maka daripada itu, jangan lupa, sedekahkan Al-Fatihah kepada bapa kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Jangan lupa salawat dan salam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan loceng, tining, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi kun fayakun. Bye bye. Tengok tak buat mana. Boleh tak dia buat yang tu?